samakan ya, kita samakan ya. Oh, ya. Kita auditor datang itu kan membawa surat tugas. Ya. Kita biasanya yang salam duluan itu auditor. Ya. Saya bertamu terus mengatakan bahwa berdasarkan surat tugas dari dekan kami ditugaskan untuk melakukan audit dan memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan, lingkup dan sebagainya, menyepakati jadwal, baru nanti welcoming speech dari tuan rumah. Terbalik. Seperti pesannya Pak Elvi tadi, di sini boleh salah, tapi kalau nanti jam 1 jangan malu-maluin. Nanti kalau salah-salah, yang malu Pak Elvi nanti. Soalnya auditnya datang diam-diam aja. Oke, silakan. Auditor baru di mana? Auditor baru di mana? dari program studi ya, baru beliau menjawab. Baik, kita sudah sepakati berbagai sekalian tentang waktu audit dan juga audit serta pelayanan audit. Oleh karena itu kita akan langsung mulai saja. Beberapa pertanyaan atau pertanyaan yang sudah dibuat yang itu hasil dari pengamatan kami terhadap dokumen dari Bapak dan Ibu sekalian yang dikirimkan kepada kami. Karena itu kami juga sudah membagi dari tim auditor bahwa ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh para auditor di sini. Ada beberapa poin. Nanti silakan dari Bapak Ibu sekalian yang punya kepentingan untuk menjawab atau menerangkan antara kesesuaian dokumen dengan apa yang ada di lapangan dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kami silakan kepada kita pertama. Dokumen yang kami dapatkan Thank you.
mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, toh. Ada sesuatu yang belum mencapai standar. Lah yang Bapak ingin kejar itu apa? Penggunaan itu apakah Bapak mencurigai mahasiswanya 100 contohnya? Kok ruangnya hanya kecil, ini gimana penggunaannya? Kan Bapak harus kejar. Ibu katakan tadi ada pembagian, pembagiannya seperti apa? Per kelompoknya berapa? Apakah ini cukup adil? Jika Bapak benar yakin apa yang Bapak curigai itu benar atau enggak? Gitu loh, harus begitu. Dan terus ya dijawab, oke, gantian, oke. Ini bukan harus bisa. Iya, karena kan kemarin Pak Arfi menjelaskan harus ada trace, di trace, dirunut.